Selepas dihimpit beberapa kontroversi, pelakon veteran Mak Wan Lata mengakui dirinya sukar mendapatkan tawaran lakonan. Mak Wan yang berusia 62 tahun berkata, dia berusaha mencari pulang kerja daripada beberapa produksi tetapi ditolak dengan pelbagai alasan. Kata Mak Wan lagi, kesukaran untuk mendapatkan tawaran pekerjaan mungkin disebabkan dia terpalit dengan beberapa kontroversi panas sebelum ini. Buat masa ini, saya tak buat apa-apa, sudah lama tidak menjalani penggambaran drama. Saya ada tanya jawab pada produksi, tetapi tidak tahu apa alasan mereka tidak mengambil saya berlakon. Saya rasa mungkin ada kaitan dengan kontroversi saya sebelum ini, katanya kepada Ensa. Mak Wan berkongsi perkara itu ketika ditemui di sidang media Malam Amal Sepanjang Jalan Kenangan yang diadakan di Hotel Grand Bakara, Ampang, Kuala Lumpur pada Kamis. Dalam pada itu, Mak Wan berkata salah satu alasan yang digunakan pihak produksi ialah menginginkan pelakon yang mempunyai jumlah pengikut tinggi di media sosial. Lebih menguatkan, dia kesal apabila melihat produksi sering memberikan tawaran kepada individu sama sehingga menyebabkan pelakon sepertinya sukar mendapatkan pekerjaan. Saya sudah berlakon 24 tahun, tapi bila dah tanya alasan stesen televisyen masih nak tengok flow media sosial, mereka hanya ambil mana-mana pelakon popular, apa salahnya kongsi rezeki, saya tak dengki. Tapi balik-balik wajah yang sama, apa jadi dengan kami yang tak ada job ni? Saya dah tak ada duit, takkan nak merayu pada anak, mereka pun ada komitmen sendiri, ujarnya lagi. Bagi menampung kehidupan, Mak Wan berkata dia kini giat menjalankan perniagaan jualan makanan. Malah dia juga mahu membuka lembaran baru dan tidak mahu terpalit lagi dengan kisah kontroversi lama. Saya kini berniaga di Uptown. Malam ini, malam kami, saya akan ke Pulau Pinang untuk berniaga berbagai jenis makanan, termasuk sambal hitam, cookies, dan bawang goreng. Saya kena bina dan semula hidup saya yang berlalu, biarlah yang berlalu, ekon bank saya pun tinggal kosong. Apa yang berlaku biarlah berlalu, saya tidak mahu ingat lagi, ujarnya lagi. Pada 2022, Mak Wan terpalit dengan pelbagai kontroversi termasuk isu perkahwinan ketiganya yang bertahan hanya 3 bulan. Mak Wan turut terpalit dengan isu pertengkaran dan bekas pembantunya yang dikenali sebagai Amel sehingga kes tersebut dibawa ke mahkamah. Untuk rekod, Mak Wan berkahwin dengan Hussein Dola pada 22 Januari 2022 di Pejabat Agama Islam Ipoh Perak. Pasangan ini bercerai pada 21 April 2022 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Pilah, Negeri 9. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.